Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Oke, sahabat channel Pengko dimanapun kalian berada, semoga kalian diberikan kesehatan dan diberikan kebahagiaan serta diberikan rezeki yang berlimpah ruah. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, kali ini channel Pengko akan memberikan tutorial bagaimana caranya menghapus semua pesan di Facebook. Ini bagi kalian yang suka bermain Facebook dan pesannya penuh sampai banyak berkejibun, lalu kita ingin menghapusnya. Otomatis kalau menghapus satu persatu itu capek ya. Ini cara ini untuk menghapus dengan sekaligus biar tidak capek. Oke, gimana caranya? Simak videonya. Dan sebelum itu jangan lupa tekan like, komen, dan subscribe ya, biar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Oke, langsung saja bagaimana caranya. Yang pertama-tama kita di sini buka aplikasi Facebook. Ini pesan Facebook saya ya, begitu banyak di sini. Kita cek, nah ini pesan dari Facebook terlalu banyak sampai ke bawah. Kalau ini dihapus satu persatu, otomatis kita capek ya ngapusnya. Tapi cara ini tidak berlaku bagi pesan grup ya, seperti jual beli kayak ini contohnya. Maka seperti ini tidak akan bisa terhapus. Yang bisa terhapus hanya pesan biasa. Oke, bagaimana caranya? Lanjut, kita keluar dari Facebook, lalu kita masuk di Play Store. Kita masuk, nah terus kita klik di sini auto clicker ya. Kita cari auto clicker. Nah, saya pastikan kalian mendownload yang ini ya. Kalian download, klik. Ini tidak terlalu besar ya untuk MB-nya. Maka di sini karena saya sudah menginstal, maka kita cukup buka aja. Kita buka. Nah, kalau ada tampilan seperti ini, kita tekan OK aja. Kita klik OK. Terus, nah di sini ada tulisan auto clicker. Nah, itu diklik lalu kita aktifkan. Terus kita kembali lagi. Nah, yang di sini maka kita pilih mode multi target. Yang ini ya, kita pilih mode multi target. Kita aktifkan. Nah, otomatis akan ada tampilan seperti ini. Untuk langkah selanjutnya, kita keluar dari aplikasi ini, kita kembali. Lalu kita buka Facebook kita. Bisa dari Messenger atau bisa dari Facebook. Nah, setelah ini kita klik yang tanda panah, panah kuning. Kita klik. Nah, otomatis akan ada seperti ini. Nah, terus kita dekatkan, taruh pada pesan Facebook lurusnya. Kayak itu, terus kita klik angka satunya. Nah, yang di atas kita isi dengan 1 detik. Terus yang di bawah kita isi dengan 1000. Kita oke aja. Setelah itu kita play. Nah, stop di situ. Kita stop playnya, lalu kita kasih lagi tambah plus ini. Terus kita taruh di bacaan hapus. Nah, seperti ini. Setelah itu kita klik huruf duanya. Nah, di sini kita ubah menjadi 1 detik. Kita oke aja. Setelah itu kita play lagi. Nah, ini kalau ini keluar aja dulu. Kita klik lagi.
Nah, seperti ini. Nah, stop. Kita pause dulu, lalu kita tambah lagi. Kita tambah, taruh pada bacaan hapus. Kita klik huruf tiganya. Kita di sini ubah menjadi 2 detik. Kita tekan OK. Lalu kita coba apply. Nah, kalau kayak ini, kita play-nya pause, berhenti dulu, kita coba lagi. Maka otomatis akan menghapus sendiri. Nah, kayak itu. Usahakan kalau mau melakukan cara ini dilakukan di tengah malam atau kita waktu nonton TV. Jadi HP-nya bisa ditaruh lalu kita menonton TV. Biarkan aplikasi ini berjalan sendiri. Otomatis Facebook, pesan yang ada di Facebook ini akan terhapus semua. Jangan lupa ya, kalau kalian suka dengan video ini silakan tekan tombol like dan subscribe-nya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Oke, untuk menghilangkan, kalau sudah terhapus semua, untuk menghilangkan notifnya yang di pinggir ini kita bisa lakukan dengan mencet ini. Nah, kita pencet itu tanda plus ya, tanda plus kita pencet, lalu kita di sini tanda X kita pencet, lalu sudah hilang. Atau dengan cara menghapus aplikasinya atau hapus data juga boleh. Maka otomatis semua Facebook yang sudah bertahun-tahun akan hilang di sini. Oke, cukup sampai di sini tutorialnya. Sekarang sudah saatnya kalian untuk menghapus Facebook yang ada di HP kalian. Jadi siapkan kopi, siapkan udut, langsung ngopi, terus hapus Facebooknya. Tapi jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe ya, agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.